Empat hari jelang Idul Fitri, arus lalu lintas dari daerah Jakarta menuju Jawa Tengah melalui jalur Pantura Cirebon Jawa Barat mulai menunjukkan peningkatan. Ya, peningkatan dari kepadatan kendaraan ini terjadi di beberapa titik akibat adanya lonjakan volume kendaraan. Arus lalu lintas di sepanjang Pantura Cirebon Jawa Barat masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Polres Cirebon mencatat sedikitnya terdapat 2.000 kendaraan roda 2 melintas setiap jamnya. Sementara itu kendaraan mobil pribadi hanya 1.000 kendaraan per jam. Pemudik bermotor umumnya memilih melakukan perjalanan pada sore menjelang malam hari untuk menghindari terik matahari. Satlantas Polres Cirebon memperkirakan puncak arus mudik tahun ini akan berlangsung mulai tanggal 25 Juli 2014.